Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton testimoni seorang siswa SMK yang melaksanakan outbound di Tibrena Sibolangit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kegiatan saya hari ini kepada teman-teman. Jadi hari ini saya lagi mengadakan outbound di Tibrena. Jadi di salah satu tempat outbound di dekat Brastagi, yaitu lebih tepatnya di Sibolangit. Jadi tadi saya sudah melakukan yang namanya outbound. Di pos pertama itu ada namanya outbound bola api. Jadi itu sangat seru banget, benar. Jadi bolanya itu bakal diputer-puter dan kita akan mengambil barang yang ada di sekitar bola itu. Jadi di pos 2 itu ada namanya lempar bola ke keranjang. Dan itu memang sedikit sulit lah dibilang, karena itu mengatur pola pikir kita, titik fokus. Dan ketiga itu ada namanya menyelamatkan anak. Jadi ada balon itu dilempar dengan sarung. Jadi anaknya itu bakal dilempar, tapi anaknya itu gak boleh jatuh, tapi dia harus selamat. Dan keempat itu ada namanya mencari harta karun. Dan itu susah banget, serius. Karena harta karunnya itu sedikit dan tempatnya itu luas, dan tempatnya harus memang benar-benar fokus nyarinya itu. Dan kelima itu ada namanya game tongkat magic. Dan keenam itu ada namanya tiarap. Jadi kita di sini dites mental juga, ada fisik, mental dan pola pikir. Jadi di sini kita dites seperti tentara juga. Dan ada juga keislamannya itu. Jadi kami tadi itu ada mengadakan outbound namanya itu sholat jenazah. Dan di selingan outbound itu kami ada sedikit melatih namanya pola pikir juga, yaitu ada melepaskan tali dari tangan dan melakukan namanya cacing-cacingan. Jadi cacing-cacingan itu tidak di HP aja, tapi ada juga di dunia nyatanya. Jadi ada versi online dan offline-nya. Dan di terakhir outbound itu kami ada namanya lomba mencari ikan. Jadi kami itu rame-rame memasuki kolam yang ada ikannya. Jadi di situ kami pada berebutan ikan. Yang serunya itu bukan ikannya, tapi kebersamaannya. Karena apa? Karena di situ pada bukan fokus nyari ikan, pada namanya bentrokan dengan teman-temannya, malah jadi perang lumpur jadinya. Semuanya pada kotor, dan tapi seru banget, serius. Jadi buat teman-teman yang pengen seperti itu bisa datang ke Tibrena. Jadi pokoknya datang aja. Mungkin itu aja yang saya sedikit ceritakan tentang kegiatan saya hari ini. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih sudah menonton di channelnya Sofianto ID, seorang kampung Indonesia. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.